Kan kita bicara mekanisme ya, colokan adalah pegang colokan. Pemanggilan yang pertama nih, kan tata hukum beracara. Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalin. Kan itu dijadwalin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan Anda sesuai analisis, kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut Pak SL ini menghilangkan bukti-bukti kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain lah, ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mestinya berpaku pada itu. Ini kan enggak? Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersangkutan. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu sangkut pautnya dengan laporan Pak Firly di KPK yang pada Rabu besok akan naikkan Pak Firly? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita nggak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SCL aja yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Nanti akan memberikan bantuan hukum nggak, Pak, kepada Pak SCL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok, kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh, tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa enggak mesti nunggu besok? Kelanjutan pra-peradilan nantinya bagaimana, Pak? Ya, pra-peradilan jalan, masih normal, masih berproses. Kan enggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci. Ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Itu.
melihat pertanyaan Abang tadi soal kesewenangan penangkapan malam ini, terus kemudian bukan kasus Pak Firly di Polda juga, apakah Abang juga akan menggunakan kewenangan Abang sebagai Wakil Ketua Komisi 3 dan memanggil Pak? Kalau gitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewenang-wenangan udah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi Abang akan ketemu pimpinan juga nggak sih Bang untuk menanyakan hal ini, Bang? Pimpinan siapa? Pimpinan KPK-nya, Bang. Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini bukan tanpa kesewenang-wenangan. Aturan mekanisme hukum, mereka lebih paham, lebih tahu kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti. Itu udah nggak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan, akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Nah, soal rencana manggil polisi tadi, apakah sudah berbicara dengan pimpinan Komisi 3 yang lain? Belum. Belum. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 mewakili fraksi Partai Nasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti, Bang? Spesifiknya ke polisi, apakah bukan juga KPK, pimpinan KPK? Tidak spesifik, karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detail. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Bang, terakhir mungkin terkait dengan aliran dana yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem, bagaimana Bang? Saya sudah jawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem, iya, 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. Partai enggak. Dan itu untuk bencana alam, bantuan bencana alam, anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SCL memberikan bantuan 20 juta. Nominalnya adalah uang, berarti bukan barang? Bukan. Oke. Okay. Bang, menangkan ya lagi, berarti dari Nasdem sendiri ada backup-an nggak, Bang? Nanti lagi. Nanti ya. Oke. Okay. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.